Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumin fi darini amin. Fahadihil ahkamu, maka ini adalah hukum-hukum al-mazkuratu yang tersebut kulluha seluruhnya yalzamu wajib kullu muslimin ma'rifatuha, setiap orang muslim oleh mengetahuinya. Yalzamu umumnya tuh biasanya maf'ulnya duluan, fa'ilnya belakangannya. Saya ngaji sama guru saya begitu. Beliau juga dibilangin begitu juga sama gurunya. Dari gurunya, 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 gurunya. Kita baca kitab begitu. Wajibu, ya, dan wajib talabuha, oleh menuntutnya. Walau bis safari, sekalipun dengan pergi. Di kampung kita enggak ada yang ngajarin kita. Kita pergi. Kalau ada di kampung kita, kita belajar sama orang kampung kita. Kalau ada lebih dekat lagi saudara yang ngajarin kita, belajar sama saudara. Udah pinter baru pergi lagi nambahin. Gitu. Kadang kita sama saudara enggak mau, salah. Saya ngaji sama abang saya. Saya ngaji sama encang saya. Baru kan nanti nambahin lagi yang lain, mau lagi umpama. Jangan sampai saudara bisa kita enggak belajar, jangan sampai. Begitu kalau ngaji. Kenapa? Banyak orang-orang terkenal, ulama-ulama dahulu itu sama keluarganya. Kalau ada babak sama babak dulu. Ya. Terlalu. Ini ngaji kitab. Ngaji kitab supaya bisa gitu ya. Gitu maksudnya. Udah bisa dong ngaji kitab. Ntar nambahin lagi. Jangan sampai kita sama saudara kita enggak ngaji. Jangan sampai. Ada encang kita bisa ngaji, mencing kita bisa ngaji, abang kita ngaji. Jangan kita gengsi atau apa. Ini kalau kita belajar, belajar baca kitab, ya. Kalau ini sih siapa aja, kalau ini mah. Ini ngaji umum ini mah. Ya. Ini ngaji baca kitab supaya bisa. Begitu. Jadi, begitu pula di kampung. Kalau ada di kampung kita bisa, kampung kita dulu. Jangan orang luar dulu, jangan. Ambil guru dari kampung kita dulu. Pertama keluarga dulu, paling kecil. Keluarga kita dulu. Gitu. Karena kalau keluarga pahalanya dua. Silaturahim juga, itu juga. Sama dengan sedekah. Sedekah itu sama keluarga dulu. Udah keluarga udah, baru sama yang lain. Ini kadang sama orang tua, sama orang lain, bayar sama orang tua pelit banget. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sama orang lain baik banget, sama saudara pelit banget. Innalillah. Salah itu. Sama keluarga dulu sedekah sama, ya. Pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Begitu pula kita ilmu, begitu pula yang lain-lain. Beli apa semua gitu. Sama keluarga dulu. Tengaji pun begitu. Guru sama keluarga dulu. Udah setelah itu nambahin boleh. Ini ngaji kitab kuning. Kalau udah keluarga enggak ada, sama orang kampung kita.
panggil guru pun begitu, sama kampung kitanya nih. Mama di Kemenjeruk ini termasuk kampung kita Kemenjeruk. Kalau udah enggak ada di kampung kita, baru kita keluar. Ini kita di dalam mencari itu. Ya. Dalam hal-hal yang lain begitu sama. Ya. Keluarga dulu, lalu orang kampung kita, baru keluar. Nah. Kalau kita begitu sikapnya maju insya Allah. Dalam kenegaraan sama. Dalam kenegaraan kita utamakan produk-produk dalam negeri, kata Pak Soeharto itu. Baru produk luar negeri. Kalau kita mengutamakan produk luar negeri, produk dalam negeri kita melupakan negara kita enggak maju-maju. Sama dengan tadi, kampung kita enggak maju-maju, keluarga kita enggak maju-maju. Begitu. Kalau kita mau pakai kaidah ini, pakai kaidah ini insya Allah. Insya Allah. Kalau saya berusaha begitu, berusaha keluarga dulu. Kecuali udah enggak ada baru. Berkah insya Allah. Ngaji sama keluarga, sama bukan keluarga, kira-kira doanya mana kencengan, Pak? Saya tanya, mana kencengan doanya? Keluarga. Sayangnya mana sayangan, Pak? Keluarga. Saya ngaji sama encang saya, kayak makmun encang saya. Istrinya, istri beliau, kayak makmun rawa buaya. Empuk. Mak saya, ketika saya, alhamdulillah saya selalu memberikan uang, Pak. Saya kalau ngaji selalu beri uang, tapi bukan pakai duit emak saya, pakai duit saya sendiri. Saya boleh dorong-dorong apa di sana di botol, saya boleh ngangkut-ngangkut rumput, ya. Yang penting saya punya duit halal, saya buat sedekah sama guru. Alhamdulillah, saya selalu begitu. Walaupun ya sebulan sekali, tapi buat saya seusia segitu itu udah luar biasa buat saya. Seusia masih usia sekolah udah bisa kayak begitu, buat saya udah alhamdulillah. Duit boleh nyari-nyari sendiri, karena itu nasihat guru saya begitu, Ustaz Usuk. Ketika saya bagi uang beliau, ya ke amplop begitu, beliau ngomong sama encang saya sama istrinya. Bilangin si Eman kalau ngaji jangan pakai main duit-duitan katanya. Kalau orang lain kagak, Pak, diterima aja. Kalau saya dibilang begitu. Bilangin si Eman kalau ngaji jangan pakai duit-duitan. Itu sayang apa benci, Pak, kira-kira? Sayang. Duitnya buat lu aja, buat jajan. Bahasa kita begitu. Masya Allah. Berarti beda tuh. Sayangnya beda. Dan saya yakin doanya pun beda. Jadi jangan lupa, Pak, kalau ngaji kayak begitu. Sama saudara. Ya. Jadi pertama sama saudara. Udah enggak ada, baru sama keluar. Ya. Atau ada juga yang lain di luar juga, sama saudara dulu. Nah, udah mau nambahin lagi, baru keluar. Gitu. Nah, kalau udah enggak ada, keluar, maksudnya kampung kita. Kampung kita enggak ada, baru cari guru di luar. Jangan sampai di kampung kita masih ada, tapi bagus, ada bagus tapi ya. Baru, kecuali di kampung kita cuma Quran doang ya. Yang enggak juga begitu ya. Kita kan perlu ngaji yang alat-alat, kita perlu ngaji nahwu, kita perlu ngaji sorof, kita perlu ngaji balaghah, kita perlu ngaji mantik, kita perlu ngaji usul fikih, kita perlu ngaji ya usul hadis, kita perlu ngaji usul tafsir, mesti kita cari, Bang. Begitu. Ya. Insya Allah kita pakai rumus ini, Pak. Insya Allah ilmu kita barokah. Ya, ilmu kita barokah insya Allah. Pakai rumus ini, Pak. Itu saya begitu dulu.
keluarga, orang kampung kita, lalu keluar. Saya pertama ngaji sama guru saya Ustaz Usuf di kampung kita. Udah beliau, baru saya ya keluar, tapi masih saudara juga abang saya. Jangan ditabrak kaidah ini. Kalau ditabrak entah kurang berkahnya. Dalam dagang sama Pak, bapak dagang, umpama bapak pedagang di kampung itu jual kambing. Ada tetangga kita belinya bukan nama kita, padahal kita tetangganya, padahal kita keluarganya. Bapak sakit hati apa kagak? Sakit hati. Sakit tuh, Pak. Itu maksud saya, jaga itu. Kecuali kita punya saudara jauh nggak masalah tuh saudara ini. Enakin begitu. Masya Allah. Kadang kita nggak sadar tuh Pak ilmu yang begini tuh. Sama bukan itu aja, yang lain juga beli. Bapak punya saudara jual jualan dagang, ada bukan tukang, ada yang jual lagi bukan saudara bapak. Lalu bapak beli kepada yang bukan saudara. Saudara marah enggak? Marah. Beli sama saudara dulu. Saudara udah enggak ada, baru senang enggak saudara begitu? Senang. Kalau yang tadi enggak senang. Ah, saudara enggak ada, baru pertanyaan yang lain. Itu ilmu begini perlu. Alhamdulillah saya selalu begini. Berusaha semaksimal, insya Allah. Apalagi dalam hal ilmu keberkahan, insya Allah ilmunya barokah, Pak. Ya. Ini sekalipun dengan pergi, walau bisafari, sekalipun dengan pergi ila baladin ba'idatin, ke negeri yang lain, pergi, Pak. Jangan enggak. Anak saya di rumah, Pak. Itu anak saya sebelum pesantren keluar ngaji sama saya dulu. Enggak boleh, enggak emang. Mesti sama babanya dulu. Ya. Udah bisa baca kitab, baru keluar, Pak. Udah bisa baca kitab, baru keluar. Enggak boleh kalau belum bisa baca kitab. Enggak boleh keluar. Kemarin kelangitan sama saya dulu ngajinya. Udah bisa, baru keluar. Nah kalau begitu semuanya bagus. Di sana bagus nilainya. Ya alhamdulillah ranking 1 di sana. Ya karena udah di sini. Jangan keluar aja kita kagak yakin. Sama bapaknya dulu. Jadi apa? Sama keluarga dulu, baru keluar. Ya, jangan juga keluarga aja ilmunya enggak banyak, kita sini aja keluar kita enggak mau. Salah juga. Itu rata-rata kalau saya perhatiin ulama-ulama begitu semua rata-rata. Mau bapaknya baru keluar, mau saudaranya baru keluar. Ini jangan kita napain ini. Ini ilmu yang enggak ada di kitab. Enggak ada di kitab. Adab. Nah, siapa yang meninggalkan adab? Nah, man la adab lahu la ilma lahu. Siapa yang enggak ada adab, enggak ada ilmunya, Pak. Maksudnya apa? Nah, enggak dianggap ilmunya. Jangan kita bilang begitu aja, ente kurang adab. Kayak kita menerima Al-Qur'an. Orang datang sama kita kasih Al-Qur'an. Orang diri bawa Al-Qur'an, kita duduk kayak begini. Adab enggak kira-kira? Ayo saya tanya, adab enggak? Bang Haji, adab enggak Bang Haji? Enggak adab. Orang bawa Al-Qur'an nih, diri. Ya, kita duduk. Kita begini aja. Adab enggak kira-kira? Tapi Bapak begitu apa kagak? Bapak nerimanya begitu enggak? Duduk aja ya. Ah, berarti kurang adab tuh. Kok bisa begitu? Iya. Nah. Kalau kita datang ulama, ulama datang, kiai datang, diri apa duduk? Ulama aja diri, bagaimana Al Quran. Masyaallah. Ini yang kadang kita enggak ngeh sama adab. Pakai adab, Pak. Insyaallah kalau kita pakai adab, berkah ilmu kita.
Masya Allah, berkah. Ya, buat orang lain bisa, buat kita bisa. Ya, buat orang lain ada, buat kita ada. Jadi keberkahan itu penting, Pak. Jangan dinafikan keberkahan. Alhamdulillah saya gemar nyari berkah itu, bukan saya dapat berkah, alhamdulillah. Saya berusaha dari mulai sejak SMP itu, pas ngaji kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, kita lanjutin. Jadi sekalipun ke negeri yang jauh pergi, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falaula nafara min kulli firqatin min ta'ifatun liyatafaqqahu fid din. Maka kenapa tidak pergi min kulli firqatin, daripada setiap kelompok, minhum di antara mereka ta'ifatun, satu kelompok ada yang liyatafaqqahu, pergi untuk memahami fid dini, dalam agama. Pergi. Pergi cari. Mesti pergi, Pak. Ada satu kelompok sebagian orang pergi lihat tafaqquhu, untuk cari paham fid din, dalam agama, wal yunziru kaumahum, dan supaya mereka dapat memperingati kaum mereka, idza raja'u ilaihim, apabila mereka telah kembali pulang kepada mereka. Masya Allah. Jadi jangan di kampung kita aja pergi. Wal makna, maknanya kama qala Romli berkata, sebagaimana berkata oleh Imam Romli, fahal nafar, maka kenapa tidak ada yang pergi min kulli jamaatin, dari setiap jamaah, kasiratin yang banyak, jamaatin qalilatin, jamaah yang sedikit, minum di antara mereka, tahsulu, yang hasil bihim, dengan mereka, ya, al kifayatu, kecukupan, liyatakaffalu lil faqahati fid dini, supaya mereka itu memikul, ya, tanggung jawab untuk paham dalam agama, wa yatahammalu masyaq, dan supaya mereka memikul beban, ya, berat, liakhziha, untuk mengambilnya, wa tahsil, dan menghasilkannya. Jadi berat, memang harus dicari. Wal yaj'alu gharadahum, dan supaya mereka menjadikan tujuan mereka, ya, wa sarfa himmihim, dan, ya, mengalihkan semangat mereka, fil fitafaquhi, dalam memahami agama, ya, inzar qaumihim, memberikan peringatan kepada kaum mereka, wa irsadi, ya, wa irsyadahum, wa nusahum, dan memberikan petunjuk mereka dan menasihati mereka, ya, supaya mereka menjadikan tujuan mereka, ya, dan mengalihkan semangat mereka dalam mencari di dalam memahami, memberi peringatan kepada kaum mereka, inzarahum, irsyadahum, nusahum, memberi petunjuk mereka, menasihati mereka. Ya, begitu, ya. Cari, dicari. Walil usuli, walil udu'i, dan bagi udu'. Ya, jadi itu cari ilmu agama. Jadi kita cari, Pak. Cari, jangan kagak dicari. Saya dulu pengen masukin pesantren anak saya itu yang pertama, mikirnya Masya Allah, sampai bertahun-tahun mikirnya, kira-kira kemana yang pas. Karena menurut saya, bukan hanya yang pinter dalam mencari seorang guru pesantren majelis taklim, bukan hanya pinter, bukan hanya lengkap sarana prasarana, tapi yang paling pokok adalah keikhlasan. Karena zaman sekarang kalau pinter, Pak, banyak pesantren, banyak pinter-pinter, Pak. Banyak pinter-pinter. Tapi kalau keikhlasan, susah. Susah. Enggak semua orang bisa. Keikhlasan, karena insya Allah keikhlasan itulah yang akan membuat anak kita berhasil, insya Allah.
Saya punya guru Kiai Makmun, muridnya banyak berhasil jadi kiai. Kenapa tuh? Karena ikhlas. Beliau Pak, muridnya dari kagak bisa sampai bisa. Kan ada kiai muridnya udah pada bisa semua, yang ngaji kiai-kiai semua karena udah pada bisa semua. Kalau Kiai Makmun enggak, dari awal dari enggak bisa sampai bisa, Pak. Muridnya begitu rata-rata. Ya. Walil udu'i dan bagi mandi, wal ghusli bagi udu', wal ghusli bagi mandi, wasalati salat sunanun katsiratun jiddan. Ada sunat-sunat yang banyak sekali. Faman arada hayata qalbihi, maka siapa saja yang ingin hidup hatinya, wal fauza dan beruntung, ainajata beruntung selamat, wazofra ya wazofra dan mendapati beruntung sama juga, bil khairi dengan kebaikan, inda rabbih di sisi Tuhannya, falyata'allam hendaklah dia belajar akan dia, sunah-sunah itu belajar. Ya, jadi kita mesti belajar ngaji, duduk di majelis guru. Jangan enggak ngaji. Saya ngaji di Rawabuaya, Pak, 19 tahun mundar-mandir. Mundar-mandir. Sekarang tetap masih ngaji sama guru. Tapi yang mundar-mandirnya itu 19 tahun. Setiap hari. Kalau ditanya capek, capeknya luar biasa. Dulu lagi masih anak muda, ya masih sekolah, Masya Allah. Sampai orang tua saya suruh berhenti ngaji. Yang di sini, ngajinya di sono aja. Dari 4:30, jalan kaki, bukan naik mobil, bukan naik motor. Ngeteng, jalan kaki, lalu ngeteng mobil. 4:30. Dari sini naik ke, ya turun di Pesing, dari Pesing naik lagi, 4:30 subuh. Sampai sana subuh, lalu ngaji. Ngaji, ya, terus, ya sekolah. Habis pulang sekolah, ngaji 12:30. Ntar ngaji lagi 1:30. Ntar habis asar, kita pulang, sampai rumah 4:30, ngaji lagi di sini, Pak. Jam 6, ya pulang saya ngaji lagi sampai jam 9 malam. Kira-kira seapa tuh capeknya? Masya Allah, saya rasakan begitu capeknya. Sampai orang tua saya ngelihat bapak saya, lu berhenti aja man, yang di sini ngaji di Rawabuaya aja, katanya. Saking capeknya dia ngelihat. Jadi memang harus begitu. Harus capek, Pak. Ya, jadi mesti begini. Fal yata'allam, maka hendak dia ngaji akan dia ai sunanah sunan-sunan itu, wa ya'mal biha, dan dia beramal dengannya. Amalin. Ya. Fala yatrukuha, maka tidak ia tinggalkan akan dia illa mutasailan. Nah, maka tidak ada yang meninggalkan akan dia sunah-sunah itu illa mutasahilun, kecuali orang yang menggampang-gampangkan, wa mustakhifun bi umurid dini, dan orang yang menganggap ringan remeh dengan urusan-urusan agama, aulahin, atau orang yang ya main-main, ai mu'ridun, yang berpaling anha darinya, ausain, sama nih main-main juga ya, an fadilatiha, daripada keutamaannya, jahilun, yang tidak tahu, ai mudayyi'un la, yang menyanyiakan baginya sama agama, nyanyain sepele. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutimmu salatu ahadikum hatta yusbigal udu'a, tidaklah menyempurnakan salat salah seorang di antara kamu sehingga dia menyempurnakan udu'nya. Matlabu sunanil udu', ini masalah sunah-sunah udu'. Famin sunanil udu'i, di antara sunah-sunah udu' wal ghusli dan mandi, ma'an barang adalah tasmiyatun, baca bismillah, muktarinatun, yang beserta ya biniyati, dengan niat, wastis'a biha, dan menyertakannya, menyertakan niat, waddalku, dan
menggosok, ya, wa taslisu mentiga-tigakan sunnah, wa tarku nafdin dan meninggalkan mengepretkan. Jadi habis wudu jangan gini-gini, jangan. Wa tanasyufin dan ya dilap, jangan. Wasti'anatin minta tolong, jangan. Kalau wudu jangan minta tolong. Wa taqallumin ngomong, wudu jangan ngomong, ngobrol, jangan kecuali uzur. Bi ghairi uzrin tanpa uzur. Wal istiqbalu wudu menghadap kiblat, wal muwalatu wudu berturut-turut. Wa dzikru wa ada zikirnya akhibahuma setelah keduanya mandi dan wudu, baca tuh. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu baca. Dan seterusnya. Wa dzikru dan zikir akibahuma setelah keduanya bihaisu dengan sekira layak tulu, enggak boleh panjang baina zikri di antara zikir itu, wa kilaihima di antara dan di antara keduanya fasilun urupan, oleh pemisah secara urup. Jangan lama doanya itu, habis wudu habis mandi langsung doa. Kayakula seperti dia berkata asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, subhanakallahu maghfir li dzanbi wa wasi' li fi dari. Ini kita baru ketemu di sini nih ya. Wa barik li fi rizqi. Mau ini bagus nih Pak, diamalin Pak. Ya, yang duitnya seret nih ya, amal ini. Biar duitnya gampang. Ya, wala taftinni bima zawaita anni. Ya. Ini boleh diamal ini, ya. Wa yusannu dan disunatkan alayan kusa ma'ul udu'i. Disunatkan bahwa tidak kurang air udu an mudin dari satu mud. Jadi kalau udu paling dikit satu mud seapa segini. Bapak Ibu perhatiin. Satu mud segini. Udu cukup. Cukup sapu sih. Segitu lebih ya. Air itu lebih. Aku kecil tuh. Ya. Ya. Wa ul gusli an so'in, air mandi daripada satu sok. Nah, kalau sok empat kali, satu sok empat kali kayak begini. Empat kali kayak begini namanya satu sok. Ya, empat kali kayak begitu satu sok. Mandi, untuk mandi segitu paling dikit. Iza kana badanu qariban, apabila adalah badannya itu dekat, ya. Min i'tidali badani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nu'umati, daripada ya sedang badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifatnya Nabi, sifat badannya kayak begitu. Kira-kira tuh badan kita sama Nabi mana gedean? Gedean Nabi ya. Nah, kita kecil ya. Iya. Berarti kita cukup satu sok mandinya. Kita mah gedean Nabi, banyakkan kita airnya, ya Allah. Setengah kolom habis. Hah? Zakat itu. Zakat sama itu. Ya, zakat sama. Satu sok kayak gitu. Empat kayak begini. Wa illa jikalau enggak zida, ya ditambahin. Kalau badan lebih gede, ditambahin lagi. Ya. Wa naqasala ikun minhu, dan kurang yang layak dengannya. Kalau dia badannya kecil, ya kurangin. Gitu. Kita bukan kecil, bukan ngurangin, nambahin. Wallahu a'lam bishawab.